Kawan-kawan saya, orang Papua pada umumnya. Setuju? Demi buruh rabu, manusia Papua korban di atas orang mereka. Demi buruh rabu, orang dan saya saat ini pengungsi ke mana-mana. Demi buruh rabu, rumah mereka dibakar. Rumah mereka dihancur. Buruh rabu adalah malapetaka sesungguhnya. Negara ini buta dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Negara ini buta dengan investasi tertentu. Negara ini ditentukan. Negara ini diarahkan oleh manusia yang tak pernah kepentingan. Negara ini tidak berbicara tentang demokrasi. Negara ini tidak berbicara tentang hak sesama. Kata Orman, Undang-Undang 1945 ada beberapa poin dalam 5 sila. Yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa keadilan sosial ini berbicara tentang kedamaian sesungguhnya. Tapi kedamaian dimatikan. Kedamaian dimatikan dengan demi kepentingan tertentu, sehingga negara ini hanya mencari dan melanggar berbagai lomba untuk mesejahterakan Papua. Tetapi kedamaian belum ada. Maaf, sampai kapanpun kesejahteraan tidak akan ada. Saya harus tahu kesejahteraan tidak akan ada. Oleh karena itu, waktu Pulau Babu ini salah satu tanah yang mau membunuh orang Papua. Kami juga butuh hidup. Kami juga butuh hidup. Kata masyarakat yang tidak bisa bersuara menyatakan, kami juga butuh hidup 100 tahun di atas tanah kami. Kami juga butuh hidup. Saya yang berbicara ini hak rakyat. Berbicara ini, dia tertipu saya lemah di kalian. Kalau kamu punya luka, ada pernah luka. Pertama, tahun 1991 sampai 1995, nama dan PT JSPJ yang beroperasi di Pulau Babu, tetapi mengusir habitat, mengusir manusia, tidak pernah bayar kerusakan-kerusakan alam yang di harap oleh investasi tertentu. Yang kedua, tahun 2005 sampai 2009, PT PSI pernah beroperasi, tetapi karena begitu kabupaten masuk ada beberapa kakak-kakak dan intelektual menolak, sehingga izin usaha, tidak tahu itu legal atau ilegal, itu telah dibubarkan. Sekarang ini, cara sama tetapi wajah yang berbeda mau beroperasi melalui PT Mita ID, PT Angkat, dan beraneka perusahaan yang mau masuk di area Pulau Babu. Dalam mengusir kami demi kepentingan tertentu orang negara ini, kami disini berhenti dong. Jangan mengusir saya. Kami bisa punya alam. Kami bisa manusia yang bapak saya. Kami bisa ayahnya saya. Kami juga butuh hidup. Demi bahagia kami butuh hidup. Jangan bunuh kami dengan berbagai cara demi Pulau Babu. Satu hal yang sangat terkesan, sangat mengecewakan. Jangan mengirim-mengirim militer. Menurut balik di daerah kami. Indonesia sudah membuat saya di
sipir yang ada. Kita ini tahu. Negara ini mengirim di kita beribu-ribu, tetapi sampai di daerah kami tidak tahu. Hilangnya ke mana? Alam kami, pohon kami, air kami, semua kami dikuasai oleh militer. Tanya mana mau kebun? Meminta surat ini aneh sekali. Mama mau kebun milik ke kebun mereka. Minta surat itu dari pos. Pos siapa? Pos siapa? Pindah ke sini. Pos siapa? Ini tanah saya. Ini rumah saya mau hidup. Jangan mau. Meminta tempat 30 kelabu. Istri kami. Aku butuh hidup. Aku butuh hidup tenang.